Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Insya Allah hari ini kita akan berkunjung ke rumahnya Dek Fajar, yang kemarin terakhir kita jumpai pertandingan 8 besar di Solo. Dia jalan kaki dari rumah Bantul ke Giwangan. Setelah dari Giwangan ke terminal Tirtonadina di Solo, dia bayar tiket bis. Kesederhanaan dia dan kesungguhan hati dia demi sebuah yang dia cintai, yang dia idolakan, dia rela jalan kaki 44 km pulang pergi untuk bisa menyaksikan Persebaya. Seorang yang tidak ada darah Surabaya atau Jawa Timur bisa mensupport Persebaya dengan sepenuh hati. Masalah loyalitas, militansi tidak harus diukur dengan hal-hal yang mewah. Bisa memberi pelajaran kami semua, sesuatu yang sederhana itu ternyata lebih bagus daripada sesuatu yang mewah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Ya, hari ini mewakili nanti ada teman-teman yang akan datang sebagai bentuk apresiasi kita. Dan ini kayaknya jadi contoh kan. Kenapa saya bilang dia jadi contoh? Karena dia masih kecil, ini bagus banget. Belum tentu semua punya pemikiran gitu ya. Kalau saya bilang ini hal yang positif, makanya kita dukung. Dan besok pas pertandingan, kita semua nanti mau ajak dia. Kasih kalian untuk anak bonek kecil karena pakai plastik. Semoga dia bisa ketemu sama kita nanti dan bisa nonton pertandingan besok. Apa yang dilakukan oleh Fajar membuat inspirasi buat kita semua. Pemain Persebaya ini sangat membanggakan bagi saya pribadi dan pemain lainnya, karena tidak semuanya bonek bisa menjadikan seperti ini, karena ini bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk bonek semuanya, juga bonek-bonek di Surabaya bahwa ini bonek dari luar Jawa yang sangat luar biasa antusiasnya. Go. Sekarang sudah sampai di tempat tujuannya. Terus dipotong lengannya sih kan? Seragam SD apa SMP? SMP. SMP. Itu ini siapa? Oh, itu diri. Satukan semangatmu, peduli cukup doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawan.